Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Adnan di sini. Berbalik kepada kita di Pantai Mersing. Pantai Mersing, lepas tu dah hujung sana ni dah ada Istana Presto. Ni tempat yang sama juga aku akan buat review. Tapi sorry, saya minta maaf sebab video untuk setakat ni banyak yang peledua. Sebabnya kawan-kawan saya banyak yang pakai peledua, especially kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta pun banyak pakai peledua. Dan protong pun aku tak banyak kawan yang pakai protong. Banyak yang itu pun ada seorang kawan aku tu yang kerja petona pun pakai protong saga je. Kau baru gaji RM2,000 nak pakai Honda City, tak perlu. Okay, sebab apa aku pilih peledua Activa? Sebenarnya kereta peledua Activa ni, especially untuk aspek advance ni, bagi aku kereta yang, bagi aku dengan harga pun balance, tak mahal, tetapi dia punya punya feature dan spek pun bagi aku lebih berbaloi lah berbanding kalau kita ambil Toyota, macam Toyota Vios, Honda City je. Sebenarnya Activa ni kereta yang sangat bernilai lah, berbaloi dengan bajet kita lah. Okey, aku kenalkan dulu sejarah okey peredua Activa ni. Sebenarnya peredua Activa sebenarnya adalah kata hasil kolaborasi apa dia, engineer peredua bersama dengan Toyota Jepun dan Daihatsu Jepun. Okey, untuk untuk pasaran Malaysia ni orang panggil peredua Activa. Kalau untuk pasaran seperti Indonesia, Filipina, dia panggil orang kata Daihatsu Rocky, dan dia ada juga Toyota Race. Tapi di pasaran Indonesia dia ada yang speciality Toyota Race versi GR, yang tu memang orang kata special edition lah. Kalau kat pasar kat Malaysia ni, just orang beli Activa, custom pergi ke apa, sama ada Toyota Race GR ataupun Daihatsu Rocky. Banyak yang convert ke Daihatsu Rocky lah. Tapi walau bagaimanapun kita patut bersyukur lah sebab peredua menghasilkan peredua Activa, orang kata subcompact SUV yang orang kata lebih bernilai, lebih berbaloi. Tapi bila aku bawa ni memang sedap lah. Dia tak sama macam peredua yang lain lah. Okay, dari segi exterior, macam biasalah, dari segi exterior sekarang ni peredua dia dah ada lampu matrix separation, partition lampu ni, matrix lampu, orang kata matrix headlight. Yes, sekarang ni dah sederhana, sama macam Alza yang terbaru. So semua pakai LED. Nampak tak lampu lawa. Peredua Myvi pun dah sama. Lepas yang aku sukanya dari segi dia punya lampu signal pun, dia sequential head lah tu. Sequential lampu signal dia sama macam orang kata Lexus. Dia punya apa kemewahan dia tu. Dia sequential, nanti aku akan tunjuk. Dari segi luaran dia, macam ni lah dia punya identity peredua. Dia punya grey dia agak besar. Lepas tu dia ada apa, sensor, front sensor. Okey, pertama dia ada tu peredua apa, smart assist. Ada kamera ESC, tak silap aku 3.0, dua kamera. Itu advanced safety yang orang panggil peredua smart assist lah, yang dia bagi. Kalau macam tu, dari segi Toyota dia panggil Toyota Sense kan. Sebenarnya lebih kurang pun dia punya teknologi pun sama. Okey, dari segi side view kalau korang nampak ni side view, korang nampak macam kecil kan. Sebenarnya walaupun kecil, sebenarnya yang aku suka je dia bonnet dia lebih besar berbanding L50. Kalau L50 kita nampak macam mewah je, L50 lebih kepada kemewahan teknologi, orang kata kecantikan. Itu yang benarnya S50. Cuma dari bonnet dia lebih besar berbanding L50. Ni yang aku sukalah dari segi peredua Activa. Dan kalau tengok dari segi luaran, malangnya masih pakai drum brake. Spoke ni 17 inci. Depan pakai brake disc. Okey, untuk peredua dia bagi tayar Bridgestone. Nampak Bridgestone. Bridgestone Turanza size 17, size first spoke ni 17. Dia punya lebar dia, lebar 205 60 R17. Okey, untuk yang side mirror warna hitam ni, kalau tengok dia ada lampu signal kat sini. Itu ada peredua macam biasalah. Tapi dia punya okey, lepas tu dia ada okey blind spot monitoring. Nampak tak dia ada blind spot monitoring? Okey. Lepas tu dia ada bumbung ni. Untuk yang versi advance dia ada, kita boleh pilih dua color, sama ada kita nak dua tonal ataupun satu tonal. Nampak dia ada warna hitam kat situ, menampakkan dia nampak lebih sporty, nampak lebih, aku kata nampak lebih cross rover urban. Okey, nak tahu macam mana nak beza cross rover dengan SUV? Okey, bagi saya dia macam cross rover lah, sebab dia ada cladding warna hitam kat sini. Ada cladding warna hitam, CD pun sama. So sebenarnya dia bukan macam SUV yang lasak. Dia macam ni orang kata urban SUV.
untuk sesuai untuk yang ni sebenarnya sebab tu cikgu pakai yang ni. Sebab nampak orang kata nampak feminine sikit. Yang kereta pun nampak comel je. Okey, dari segi rear view apa yang kita nampak adalah okey, pertama sekali kita nampak shark fin antenna kat sini, lepas tu yang ada kecil je. Kecil je lampu brek, cuma dia tak ada spoiler kat sini. Cuma kalau kita nak tambah spoiler dan additional body kit, kita boleh tambah dengan gear up. Tak silap aku dalam 3000 lebih. Itu. Tapi walau bagaimanapun nampak comel, nampak sporty. Dia tak perlu nak besar-besar sangat. Kalau nampak spoiler lagi bagus lah, lagi cantik lah. Cuma dah okey untuk belakang ni dari segi design dia seakan-akan macam Pro 2 Myvi. Dia punya sinonim je dengan design je macam tu. Cuma dia ibarat Myvi yang di SUV kan. Kalau kita tengok dari segi belakang lah. Lepas tu dia punya signature atas tu memang nampak menarik lah. Lepas tu dia ada bumper kat bawah ni. Memang betul-betul ala-ala crossover SUV yang nampak solid, nampak rough. Okay, lepas tu dia ada stand for turbo, Activa AV, and then dia ada reverse camera yang cantik. Okay, kalau kita buka bonet ni, okay, tengok bonet, dia bukan tak ada auto tailgate, dia just manual macam tu saja. Okay, dari segi belakang ni, dia punya bonet size sebesar 370 liter. Memang agak besar. Lepas tu dia bagi tayar fully size tayar sama macam Myvi. Sport ring, sekali yang sport ring lagi. So ada 5 tayar yang dia ada 5 sport ring kat sini. Lepas tu dia ada lever kat sini. Kita ni barang, kalau barang lebih kita letak kat bawah. Maksudnya ada lever kat sini. Kalau barang tak banyak kita boleh letak kat atas. Lepas tu dia ada siap ada apa, cover mounting kat sini. Kalau nak tukar mounting absorber, jangan buka kat sini je. Dia ada size tu. Memang dari segi jauh tu memang nampak besar. Nak letak berapa lagi pun tak ada masalah. Untuk family besar memang sangat sesuai lah berbanding dengan L50 bonet sebesar 300 lebih, bawah 350 liter sahaja. Ni lagi besar. Lepas tu dia punya cover ni just lembik macam ni lah. Seakan macam sunshade pun. Lebih sunshade je. Cuma bila nak tutup dia agak berat sikit. Nampak tak? Berat, memang berat betul lah. Okey, untuk Perdua Activa ni, okey, dia tak sama macam apa? Dia tak sama macam Myvi. Sebab yang ni dia sama konsep dia sama macam Honda. Bukan Honda, dia macam yang ada sensor kat sini. Apa tak? Dia auto dia, auto fold untuk side mirror. Okey, dari segi interior je, okey, mari kita masuk. Okey. So, dari segi first impression aku, dia punya design dia macam ni lah, memang nampak menarik lah sikit. Okey, mari kita. Okey, ni push start button dia, location dia dekat sini. Nampak tak? Nampak tak? Itulah perdua, nampak tak? Kan dah beza tu. Okey, lepas tu dia ada apa, entertainment system dekat sini. Nampak. Dia ada bagi reminder lagi. Okey. Terima kasih. Okey, untuk perdua dia punya digital dia kat sini. Untuk open nak control aircon. Semua dia sebenarnya standard dia punya sama. Memang sama macam Myvi. Lepas tu yang bawah ni dia ada travel socket dekat sini. And then dia ada 2 USB kat sini. Lepas tu dia ada HDMI kalau kita nak tengok video ke apa. Memang kemas lah. Dari segi build quality dia, tidak dinafikan, memang orang kata seakan-akan macam Toyota Race lah. Perdua ni dah orang kata dah level ke arah lain lah. Kita tak boleh jangan expect perdua macam dulu lah. Jangan ada estimate lah. Betul. Okay, lepas tu dia ada receipt reminder kat sini. Dari segi build quality memang dia totally plastik. Tapi bukan plastik yang murah . Bukan plastik murah. Nampak tak yang? Memang saya suka lah dia punya quality dia. Okay. Lepas ni dia ada ni. Dia ada apa? Kat holder sama macam Perdua Kenari. Perdua Kenari yang model lama sebelum ni. Lepas tu ni sama juga. Dia ada memory seat M1, M2. Sama juga. Cuma untuk yang model Toyota Race dengan Daihatsu Rocky. Toyota Race dia pakai tombol knob. Supaya bila knob tu. Sebenarnya Toyota memang dia pakai knob. Sebab senang kita nak apa, nak pusing ke. Supaya lebih ergonomik. Glove box ni, dia ada glove box. Kalau Proton ni nampak tak? Dia ada renggang dah Proton. Quality ni bagus lah. Lepas tu kalau untuk Advan dia ada line 1 megah, nampak dia. Finishing dia memang cantik. Cantik. Finishing dia memang cantik. Cantik betul lah. Cuma dia bukan colour ni lah. Bukan colour warna putih lah. Dia colour
Ada kuning macam biasa. Untuk Activa, okey, semua model Activa okey dijana oleh dua mode CVT. Maksudnya di mode CVT dia ada hybrid CVT. Okey, dia ada planetary gear, conventional gear ataupun dia ada CVT. Kalau untuk untuk high speed highway speeding, dia akan starting, dia akan pakai primary gear. Untuk kalau kita jalan slow, dia akan pakai CVT. Ha, nampak tak bijaknya teknologi di CVT, dua mode CVT. Lepas tu okey, sekarang ni dia ada manual mode. Okey, kalau untuk kategori Toyota ni dia ada ni, independent shifter. Untuk setakat ni peraduan memang tak ada keluar mana-mana independent shifter untuk mana-mana model lah, dia ada langsung. Dan untuk kalau untuk Advan ni memang nampak kalau dari segi dari segi view macam ni, dia dah bagi complete set dekat full dekat sini. Dia ada trip untuk control auto entertainment system. And then yang ni, nampak tak yang ni, yang dia ada apa? Dia ada adaptive cruise control. Lepas tu dia ada key link keep assist. Dia ada sebab dia ada camera kat sini, kita boleh control. Lepas tu dia ada reverse detection. Kalau ada kereta, kalau kita nak undur, dia boleh detect ada kereta kat belah kanan, belah kiri, dia ada. Itu yang bagusnya sistem ni. Lepas tu dia ada butang power mode untuk kita boost up dia, kita power untuk kita lebih sporty. Kita just tekan butang power je. Pada yang ada bagi mode ni kat sini. Okey, untuk meter cluster kita boleh adjust dekat sini. Kita dia punya option. Okey, dia ada range. Lepas tu dia ada start stop macam biasa. Ada average 14.5 km. Ini adalah average untuk orang yang pergi balik kerja. Okay, lepas tu dia ada display brightness time. Kita boleh pilih design nak option nak mana, display setting, everything semua lah. Sini banyak-banyak setting kat sini lah. Okay. Cuma dari segi kualiti reverse camera sebenarnya lagi lawa saga lagi. Ia nampak macam tak sharp, tak ada sharp. Ia fake. Okey, untuk compartment kat sini sebenarnya dia sama macam model Toyota, mana-mana Toyota. Memang dia integrate dekat sini, semua integrate dekat sini. Lepas tu dia ada auto headlamp kat sini. Forward collision warning on off, kita boleh on off kat sini. Traction control on off, parking sensor, front sensor. Okey, lepas tu dia ada eco handler on off, kita boleh on off kat sini. Dari segi build quality dia semua totally memang plastik, tapi bukan plastik yang murah-murah punya. Memang level seakan-akan macam kereta import sama macam Toyota juga. Memang level quality dia sangat bagus. Cuma yang ni pakai leather, yang ni memang baru saya faham lah kenapa Activa ni orang kata sebenarnya betul aku suka, high recommend Activa, itulah faktor dia. Berbanding alang-alang kalau ambil Myvi, alang-alang tambah sikit boleh ambil Activa. Walaupun basic pun masih berbuah hati sebab dia SUV lah. Cuma yang ni dia bukan macam Alza baru. Alza baru yang benda yang pertama dia pakai elektronik handbrake. Dia ni conventional handbrake. Lepas tu sini lah kita nak unlock sini. Cuma dia punya position ni sepatutnya kena letak kat sini lah. Baru nampak ni macam tak ekonomik sini lah. Ni aku tak berapa kenal sikit lah. Cuma dari segi totally design memang sama macam Daihatsu Rocking lah, Toyota Race. Lepas tu dia ada story kat sini. Memang cantik lah. Lepas tu dia ada glove box sini. Okay, mari kita dari segi belakang . Kalau kita tengok belakang ni, okay, kita akan nampak pertama sekali dia punya space leg room yang sangat, orang kata sangat yang bersederhana. Saya akan sama besar macam Myvi. Cuma yang ni lebih ke panjang sikit lah. Sebab dia punya seat ni agak tegak. Cuma jangan risau, dia boleh split. Kerusi ni boleh lipat 60-40. Lepas tu dia ada lever, ada lever slanted kat sini. Kalau kita tengok sini tak pasti boleh tu lagi kot. Nampak dia boleh lever. Dia punya slanted sampai sini je lah. Tak ada beza banyak. Okey, apa yang kita nampak sini, kita nampak dia macam ada poket sini saja. Dia tak ada tertarik hook dia, tak ada, memang kosong macam tu. Just ada dua USB port kat sini. Ini yang bagus inilah. Cuma dia punya build quality dia memang nampak macam mahal lah. Dia bukan murah-murah punya. So jangan underestimate apa dua ni. Memang orang kata good job lah perdua. Syabas lah, dia buat kerja yang sangat bagus lah. Lepas tu dia ada night airbag. Sorry aku lupa nak tu.
ada 6 airbag, and then dia punya steering dia boleh adjust, bukan teleskopik depan belakang, dia adjust atas bawah sahaja. Okey, dari segi enjin, dia menggunakan 1.0 turbo, enjin 3 silinder, 3 silinder timing chain. Dia punya reganda kuasa sebanyak 100 horsepower dan 140 Nm of torque. Kalau dari segi layout enjin dia memang agak simple. Dia punya size enjin dia memang sama macam kereta F4, memang kecil. Tapi untuk kategori enjin 1.0 turbo, enjin terbaik dalam sejarah adalah enjin daripada Ford 1.0 EcoBoost. So untuk enjin Toyota ni so far memang tak ada masalah. Lepas tu dia combine pula dengan 2 mode CVT. So sebenarnya untuk apa fuel consumption dia memang sebenarnya kereta untuk highway ni sebenarnya lebih jimat berbanding dalam bandar. Cuma untuk dalam bila kita lenjang, untuk masalah enjin turbo ni, bila kita speeding dalam 120 lebih ke atas, dia punya fuel consumption dia agak teruk sikit. So kalau bawah dalam normal speed, kita boleh dapat dalam 18.9 km per liter lah. Tapi dengan owner kata, bukan owner, tak silap saya, sepanjang ada kawan saya pakai, dia paling jimat pun dia boleh dapat 16 km per liter lah. Tapi kalau kita tengok karakteristik 3 silinder, kalau tengok dia punya vibrate dia agak ketara sikit lah, nama pun 3 silinder kan. Okey, berbalik pada layout enjin ni, kalau kita tengok, okey, sebenarnya kalau nampak, kita akan nampak bateri yang kecil. Okey, bateri kecil, bateri air, dia bukan bateri yang free maintenance punya. So kalau kita tengok ni, banyak model peruduan ni sebenarnya banyak yang pakai bateri air kan. Dia Toyota Vios pun sama juga. Okey, nampak tak isolation alternator kat sini. So kalau kita nak sebut alternator ni agak susah sikit lah. Cuma dari segi layout enjin so far, untuk long term nak servis, so far tak ada masalah lah, sebab dia punya susunan pun tidak merumitkan. Itu sahaja ending video aku. Okey, untuk kesimpulan video ni, untuk Perdua Activa 1.0 Turbo Advance ni, bagi aku ia adalah satu produk benchmark Perdua yang pertama dan untuk model yang selepas ini, macam sebagai contoh Myvi dan Perdua Alta yang baru tu, sebenarnya dah lebih refine, lebih solid berbanding yang model-model sebelum ni. Sebab apa? Sebab Activa ni, bila aku bawa Activa ni, dia punya refinement dan quality, build quality sebenarnya dah semakin improve yang berbanding yang Myvi sebelum ni lah. Dan ini adalah produk yang pertama Perdua buat research dari segi build quality dengan harga RM71,000 ni, sebenarnya memang aku rasa memang berbaloi lah bagi aku, dan sangat bernilai lah dengan harga macam ni. Dapat sub-compact SUV, lepas tu dengan bonet besarnya, dan nak survey pun tak ada masalah, tak adalah bercekik darah. Kalau kita tengok ni, memang pilihan yang bagus lah. Selain pada Myvi, bagi aku sebenarnya hard recommend memang Perdua Activa lah. Kalau Myvi ala-ala kan, ambil Activa lah, sebab dalam Malaysia pun kondisi jalan pun agak teruk. So ala-ala ambil SUV, supaya orang kata nak bawa tu lebih sedap, lebih solid dan lebih selesa. Itu saja, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum.